Di dunia ini penuh dengan orang-orang yang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu bisa jadi salah satunya. Halo dulur, ketemu lagi dengan Dunia Za, teman setia pembangkit selera makan Anda di mana saja. Kali ini saya datang lagi ke Pujasera Enyak Sidoarjo dulu. Saya mau makan siang rujak cingur di Bunani spesial gado-gado dan rujak cingur khas rasa petis Surabaya dulu. Penasaran bagaimana rasa dan penampakan menu dari rujak cingur Bunani ini dulu. Ojo nanti-nanti, nangkini ae. Untuk penyenang sedoyo yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan matur nuwun sangat. Langsung saja klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya juga @duniaza182. Ayo kita dukung kuliner-kuliner kecil di Sidoarjo, pedagang-pedagang kecil di Sidoarjo agar semakin berkembang dan semakin dikenal di seluruh Indonesia, tentunya dengan cara subscribe Duniaza. Untuk Anda pengusaha-pengusaha kuliner yang ingin usaha kulinernya saya review, bisa menghubungi saya melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0856-0654-9301. Ojo lali mampir nyangkruk di Pujasera Enyak Sidoarjo dulur. Tempatnya luas dan nyaman. Bos, siang. Asmanipun sinten? Anto. Mas Anto ini ownernya kedai Madang Bunani ini ya? Iya betul. Untuk Bunani ini rakyatnya ini? Betul. Untuk menu yang mau diangkat di YouTube ini menu apa saja? Rujak cingur dan gado-gado spesial khas rasa. Spesial rujak cingur dan gado-gado khas Jawa Timur ini ya? Iya. Usahanya ini berdiri sejak tahun berapa? 2012. 2012 sudah lumayan lama ya. Lama sekali. Sudah melintang di kuliner Sidoarjo. Oke, dengan masuk YouTube ini semoga usahanya makin laris dan amin, makin famous di amin. Sidoarjo. Tak jelaskan juga lagi monggo. Bahwa petisnya ini petis terbaik. Ya, asli Surabaya ya. Asli Surabaya dan pengolahannya juga bersih dengan racikan khusus yang mana tidak ada rasa sangit dan pahitnya. Oh, itu racikannya betul. Pas ya Pak Bos ya. Pas. Oke, terima dan kasih. Juga bumbu gado-gado ini tidak ada campuran tepung atau ketela ya, biasanya ketela. Ini murni kacang. Berarti 100%. Kentalnya ini dari kacang betul, asli ya Pak betul. Ya? Jadi bisa menampilkan khas rasa aslinya. Oke, nanti akan saya coba seenak apa rasa dari kedai Madang Bunani ini. Semoga sesuai dengan selera wong Sidoarjo ini. Sip, ya. Mantap. Oke, terima kasih Pak Bos. Ya. Iki sing garai enak iki lur, petise. Petisnya pilihan kata ownernya. Ini yang ngulek langsung dari ownernya. Bunani. Adik mau masuk YouTube ya? Lihat mama. Bun cekap, Bu. Lah ini pesanannya sudah siap dulur. Ini penampakan menu dari kedai Madang Bunani. Gado-gado spesial khas rasa jari owner tak coba engguk seenak apa rasane dulur.
Yang ini rujak cingur komplit lur. Satu porsi ini cuma Rp15.000. Saya kira masih sangat terjangkau dengan porsi sejumbo ini dulur. Tak ajari dua porsi lur, entek agak. Mungkin akan saya coba rujak cingur dhisik dulur. Pas lihat Bu Nani ngulek-ngulek ngiler dhewe lur. Aroma kacangnya sudah sangat terasa. Satu porsi rujak cingur ini saya tadi pesan yang campur dulur, ada juga rujak matengan itu enggak pakai buah. Saya ada buahe lur. Wah, iki blimbinge. Ada kikil, tahu, pendoyo. Nah, iki sayure rujak cingur kudu ana kangkunge iki lho. Dan kecambah. Wis gak suwe-suwe tak cobake lho. Sesuai dengan penjelasan dari ownernya tadi lho. Sewedhep petise khas Surabaya asli iki lho. Dan juga tidak encer lur, kowentel. Kowentel lur, teman. Kalau kalian pecinta kuliner-kuliner khas Jawa Timur wajib nyoba di Kedai Madang Bu Nani iki, wajib lur. Oh, enak. Untuk kalian yang lagi mager males keluar rumah bisa juga order melalui GoFood. Oh, enak lur. Tinggal tunggu di rumah, Gojek teko. Oh, enak. Nah, ini sandingannya rujak cingur lur, kerupuk lur. Legitnya ini juga ada lur, dari gula merahnya. Ini pasti ada gula merah dan juga agak sepet dari nek jare wong Darjo gedang klothuk. Nah, di pasar lur, iki sing garai kesan sepet manisnya dapat. Oh, enak. Kikilnya juga empuk, tidak bau amis. Ini pasti direbus dalam waktu yang lama. Empuk, enak lur. Klenyer-klenyer di mulut. Bumbune ya akeh sak porsi iki lur. Nah, ini untuk kalian yang belum tahu, ini namanya pendoyo, timun atau kerai yang direbus. Tadi empuk lho. Wis gak jamane hoax lur, iki enak, rekomendi temen, bumbune kental. Bahan-bahan semuanya ini juga terlihat fresh. Pasti bahan-bahannya ini setiap hari habis lur, karena selalu fresh. Dengan bumbu rujak seenak ini pasti gado-gado ini ki ya enak lur, pasti wis tak jamin. Kacangnya sangat terasa enak.
Iki ono buah manggane lur kocut. Kalau kalian penasaran pengen mencari kedai Madang Bunan ini gampang. Monggo dicari dekat rumah sakit DKT Sidoarjo atau dekat juga dengan Puskesmas Sidoarjo sak dalanan lur. Sempat juga tadi saya ngobrol-ngobrol dengan ownernya, rujak cingur ini juga sempat jadi langganannya Bu Sundari Sukoco. Nah, kaya pesinden ini lho. Wis gak heran Nur ini pernah jadi langganannya Bu Sundari Sukoco karena rujaknya seenak ini lho, bener-bener khas. Kira-kira gawat dikit. Tempe dan tahunya cocok lho. Makan di mana saja minumnya tetap aqua. Baik kapan-kapan di endorse aqua lur. Amin. Kok tak pangan mana lur, sekarang waktunya nyoba gado-gado khas Madang Bunani Sidoarjo. Wah, tampilannya sangat menggoda lur, tomate. Bawang gorengnya banyak lur. Tak coba edisi sik seenak apa rasane gado-gado Bunani. Lah wonge nang mburi kuwi lho. Selada lur. Sing akeh mangan sayur biar sehat. Yang paling penting, yang paling saya suka dari rujak cingur ini karena semua bahan-bahannya alami tanpa MSG. Nah, sehat lur, cocok kanggo anak-anak panjenengan sedoyo. Ini ada kentang kubis lur, sambel. Ini dominan bawang gorengnya sangat terasa berpadu dengan bumbu nih lur. Oh, enak lur, keras-keras bawang gorengnya. Bumbunya ini juga sangat khas lur, manis-manis, legit dari gula merah, santannya juga pas ketok aneh lur, enak. Power terus. Ciri khas dari bawang goreng Bunani ini bisa menambah kesan rasa mewah di bumbune lur. Cocok bawang gorengnya kena kayak wake. Hmm.
rasanya juga tidak enek, pas pas di lidah, enak ngeru. Bener kata ownernya, ini kental-kental dari takaran kacangnya lur, bukan karena dari tambah ketela atau tambah tepung, bener-bener kental karena kacang. Recommended iki wis, wajib nyoba lur. Belinjone wakil poin penting di gado-gado bunani ini, semakin lama makan ini rasanya ora enek lur, enak. Biasanya kalau saya makan gado-gado 4 suap 5 suap rasanya enek, nek iki enak lur, tidak enek di mulut, enak. Dan informasi untuk kalian semua, ownernya ini akan mengadakan diskon 10% dulur. Bagi kalian semua, untuk datang ke sini dan menunjukkan video yang saya review ini dan di subscribe juga YouTuber itu lur. Promo ini akan berlaku sejak hari ini sampai akhir Agustus 2020 dulur. Ojo lali mampir nyoba di Pujasera Enyak, Kedai Madang Bunani Sidoarjo. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Nikmati hidup ini, jangan lupa beribadah dan berdoa. Enak dulur, rekomend di temen. Kedai Madang Bunani Sidoarjo.